merupakan sejenis kursi armchair. Dengan didesain simpel dan nyaman seperti ini, cocok ditempatkan pada ruang tamu, teras, atau ruang belajar. Material dasar yang dipakai untuk pembuatan kursi ini adalah eceng gondok. Pembuatannya sendiri dilakukan dengan teknik anyaman. Anyaman eceng gondok bisa bertahan kurang lebih 8 tahun jika diberikan finishing dari cat yang benar. Karena berbahan dasar eceng gondok, kursi ini memiliki tekstur yang rapi dan terlihat jelas. Anyaman eceng gondok tadi disambungkan dengan kaki kursi menggunakan baut. Selain karena berbahan dasar eceng gondok, saya memilih kursi ini karena faktor kenyamanannya. Ini adalah perbandingan antara kedua kursi dalam hal kenyamanan. Kursi 1 tidak terdapat sandaran pada bagian belakangnya versus kursi 2 terdapat sandaran pada bagian belakangnya. Kursi 1 cepat memberikan efek pegal pada pengguna karena tidak terdapat sandarannya. Sedangkan pada kursi 2 pengguna dapat bersandar dengan nyaman setelah lelah beraktivitas.